Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang guys. Okey. Hari ni korang ada lagi video hiburan daripada kolam air masin Pajam Negeri Sembilan. Alhamdulillah. Hari ini settle je job, buat just review untuk opening dekat Pajam dengan Alfonso, buat je terus balik, buat tu terus pergi ke hospital. Dan terlebih dahulu wajah nak ucaplah ribuan terima kasih banyak-banyak pada korang yang mendoakan anak wajah supaya cepat sembuh kan. Sebab anak wajah yang nombor 2 tu dia jatuh motor kan, jadi pensan waktu dekat Tanjung Karang semalam lah. Semalam agak fikiran bercelaru juga lah, dapat panggilan kan. Terima kasih juga banyak nak ucaplah pada adik ipar Wak Jas kan, yang dia uruskan daripada Tanjung Karang sampai ke Kelam. So tadi bila semalam Wak Jas dengan Menteru pergi kat sana, ramai juga otak-otak sini yang tahu, ada yang WhatsApp call Wak Jas tak jawab, tak angkat dan minta maaf banyak-banyak kan. Tadi baru sempat Wak Jas post dekat FB dan Wak Jas ucap ribuan terima kasih lah pada korang semua kan. Alhamdulillah Wak Jas, anak Wak Jas dah stabil, cuma bila dah scan tu adalah spot kecil je pendarahan, tapi dia tak berapa serius lah, doktor bagi tahu tadi kan. Jadi alhamdulillah lah, petang dia buat jangan menteru pergi kan. So tapi dia tak boleh nak keluar lagi. Terima kasih lah buat jangan ucap pada korang guys, yang mendoakan kan. Cuma yang WhatsApp tu buat jangan memang tak balas lah kan, tak dan lah. Yang kau buat jangan tak angkat, minta maaf banyak-banyak kan. Tapi apa pun alhamdulillah, terima kasih pasal korang ambil berat kan, terima kasih banyak. Okay guys, so kita bercerita tentang kolam Pajam. Nombor satu, saya nak ucap tanya kepada Tuan Jepun kita. So hari ini adalah hari pembukaan dan pengalaman dia sebagai seorang pengusaha kolam. Boleh dikatakan full lah, cuma tak house lah kan, full. Sebab hari ini competition agak kuat bagi toki-toki kolam guys. Merata kalau kita tengok dekat Lembah Kelang saja kan, menyaksikan kalau di sebelah Sea Lion sana kolam satu ada event juga, SSG ada event juga, Delik santai-santai tapi belanja ikan dengan ikan betek kan. Lepas tu ada lagi Aduro, Apro pun ada dia punya promosi tersendiri. Lagi apa, BDB pun ada event kan. Abah Paradise pun. Nah, jadi yang Wak Jas sebutkan ni nama-nama yang orang selalu sebut. Yang orang selalu sebut kolam-kolam yang hot kan. Jadi dia buka hari ni 16 hari bulan grand opening, bertemu dengan semua ni guys. Apa pun tahniah juga kan kepada Tuan Jepun, kerana dia orang kata boleh dikatakan berjaya sebab hari ni memang walaupun dalam player dalam 100 lebih, tapi yang paling penting kan ikan bagi kerjasama guys, terutama kepada dekat lubuk belakang lah. Nanti kau tengok video ni kan, yang di mana bertaliaru bertubi-tubi, memang dekat belakang tu kawasan paling dalam, kat situlah hotspot gila me guys kan. lama juga strike guys, dalam 1 jam lebih kan. Lepas tu ikan yang berjadual dia buang lagi kan, alhamdulillah lah. Dan terima kasih lah korang lah, Wak Jas nak ucapkan kepada korang player-player yang level-level hulu balang yang pada tadi ada bergambar dengan Wak Jas dengan Afonso pun datang daripada Tanjung Malim, daripada Tanjung Karang, jauh-jauh guys kan. Jadi info dah sampai, korang pun ada grup WhatsApp, ada banyak grup WhatsApp kan. Jadi pilihan tu kat tangan korang lah kan. Jadi yang mana kau pergi buat keputusan mana-mana kolam pun tak salah guys, tak salah. Kan? Sebab apa? Itu adalah pilihan korang yang terbaik yang dah korang congak kan. Jadi hari ni Wak Jas nak ulas, alhamdulillah cuaca cantik, tempat parking pun ada rela jaga, mudah kan. Mudah pada player nak datang sebab ada rela kan. Pihak pengurusan memang tip top lah, pihak pengurusan kolam kan. Ikan bagi kerjasama, alhamdulillah. Lepas tu player pun sporting, ramai yang menggasak lah guys, ramai yang menggasak. Walaupun Wak Jas tak boleh nak tunggu sampai pukul
empat lebih sebab macam Wakjah bagi tahu tadi Wakjah ada hal kan. Jadi kalau yang tengok live tadi siaran secara langsung yang dibawakan oleh TikToker yang baru nak meningkat ni Alphonse Walfonsi kan, yang mana tengok live lah. Jadi yang mana terlepas live tu tadi, jadi korang boleh saksikan lah pasal Wakjah. Biasa kalau Wakjah pasal Mansur dah lama ikut Wakjah kan. Jadi memang TikTok memang khas dekat dia. Jadi Wakjah memang cover untuk siaran tertunda ni kan. Jadi semata-mata untuk menghiburkan korang guys. Selain nak, daripada nak sampaikan informasi pasal Wakjah, tahu ramai yang kaki pancing yang minat untuk tengok aksi-aksi strike kan. Terutamanya pada korang yang ada TV besar lah kat rumah. Yang orang kata apa, yang zaman sekarang kan TV Android kan. Memang seronok lah kalau kau tengok dekat TV guys aksi korang sendiri kan. Sebab TV besar pulang pada korang, korang 30 inci ke 40, 50, 60, 70, 80 inci kan. Dia memang, sebab YouTube ni size ni memang size TV guys. Dia berbeza dengan file size FB, size TikTok, size IG kan. Di mana kalau kau buka kat TV tu, dia akan jadi tengah-tengah je. Jadi tak puas tengok. Macam YouTube ni, dia memang full size untuk TV. Jadi korang sendiri boleh tengok, korang sendiri boleh gelak aksi korang guys. Okay, jadi tahniah lah kepada Tuan Jepun eh. Jadi ini pengalaman dia. Hari tu, pengalaman dia nak buka kolam. Jadi dia dah lalui buka kolam. So hari ni grand opening. Dia memang akan ada duduk-duduk kan mana-mana siapa-siapa pun jadi pengusaha kolam lah. Wajar nak bagi tahu siapa-siapa pun jadi pengusaha kolam. Pasti jiwa kau orang satu hari sebelum opening kan, kau mesti tak boleh nak tidur kan. Dia pasal apa, memang nombor satu pemikiran, ada ke orang besok kan. Nombor dua, ikan bagi kerjasama ke tak. Dia macam bermain kat pemikiran lah. Jadi alhamdulillah dah lepas, so dia dah ada pengalaman. Jadi Wakjah bagi tahu dia tadi, teruskan buat yang terbaik. Jadi dia cuba buat yang terbaik untuk korang guys. Jadi korang support lah kolam air masin Pajam ni guys. Okay, jadi sebelum korang nak layan video hiburan ni guys, jadi Wakjah nak bacakan komen, sedikit komen yang di mana hari tu Wakjah datang review. Ni dia yang Wakjah datang review, nak sampaikan informasi kepada korang. Wakjah bacakan sikit komen kat situ. Okey, kita tengok komen yang pertama datangnya daripada Zarul Jamal 9489. Ikan yang pemancing dapat, ikan boleh jual balik ke kolam berapa RM? Dalam waktu temu ramah Wakjah dengan dia ke Wakjah, dia ada bagi tahu. Boleh. Boleh, memang dia ambil. Siakap RM8 sekilo, kaci RM9 sekilo, okey. Yang kedua, Hisham Ismail 1083. Wak Jabit punya aksi memang menghiburkan, menakutkan. Ada gelak. Tu dia bagong. Muhammad Yusri 1894. Assalamualaikum Wakjah Mansur. Waalaikumsalam. Semoga dilimpahkan rezeki, dilindungi Ilahi sentiasa dan sihat selalu. Amin. Amin. Terima kasih atas doa tuan. Madan X Channel 834. Harga bagong tak cantik. Tepi real je. Baik bagi duit. Maksudnya harga bagong tak cantik. Tepi maksud tepi ya. Tepi real je. Baik bagi duit. Dia macam ni lah tuan kan. Dia, kita sepatutnya, kita, yelah ini pandangan tuan. Tak salah juga. Tapi ini terpulang pada pihak kolam. Bagong tu sebenarnya tak ada dalam jadual dia. Tapi dia nak menghargai korang sebagai pemancing. Jadi dilepaskan bagong tu dengan bila kau dapat bagong, dia akan bagi reef rose tu 100 lebih juga kan. Jadi itu kita tak boleh nak memaksa. Macam kita kerja dengan satu company, apa company tak bagi bonus,
kau boleh paksa company suruh bagi bonus. Itu terpulang pada dia, dia orang lah. Hak company kan. Begitu juga. Ini adalah ihsan lah. Yang dia suka nak menghargai kau orang, guys. Jadi itu terpulang kan. Jadi dia rasa seronok, kau rasa seronok, kau rasa nak masuk, tu pasal wajah cakap. Kau rasa nak masuk, kau masuk. Kan? Kita ni nombor satu kan, dalam hidup ni, kita jangan suka cari kesilapan orang, guys. Tu tak berapa nak cantik kan. Tak berapa nak cantik. Kalau kita cari silap orang, memang akan jumpa lah. Memang akan jumpa. Kita asyik tak puas hati je kan. Kita jangan macam tu, guys. Kan? Kita jadi lebih kepada bersyukur kan. Dan Allah Ta'ala bagi kita akal untuk kita berfikir. Kau rasa kau masuk, berbaloi kau masuklah. Kau rasa kau tak berbaloi, tak payahlah. Kalau kita nak bagi satu kritikan atau komen, biarlah yang membina, yang boleh membina orang tu, guys. Kan? Okay? Seterusnya, Noah Maljan 30. Selalu main sini Wak Jas. Masa tu owner lama, ikan kasar-kasar. Nanti nak try. Oh, ya ke? Memang ikan kasar. Wajah terkasima sangat dengan dia. Jagindas, kaci dia. Memang kasar. Azali 2423. Asalkan kolam tu padu, player mesti akan support. Semoga kolam ni terus maju jaya. At early stage ni memang banyak cabaran. Stay strong. Oh, alamak. Dasar Azali ni. Maknanya dia bagi kata-kata semangat. Alhamdulillah. Macam ni main komen yang kita nak, guys. Nampak dia. Maknanya, walaupun dia tulis orang putih, aku tak berapa nak faham. Tapi aku rasa dia menuju kepada kebaikan lah kan. Terima kasih. Terima kasih Azali kan. Seterusnya Muhammad Hamidun 2938. Share location tuan. Alamak, wajah tak pandai kan nak tekan kat sini kan. Tapi korang boleh dapatkan dekat page je. FB page je. Kolam pancing air masin Pajam. Korak Lee, Assalamualaikum Wak Jas. Alfonso, Waalaikumsalam. Tak jauh dengan tempat saya, Pak Jabit. Hashtag menebarkan. Oh, iya ke? Korak Lee ada ke datang hari ni? Seterusnya, Ali Ibrahim Ahmad, NH4MB. Maaf ya, saya cuma berkata dan bertanya yang benar saja. Tiada niat lain. Toke kata dah lepas 700 ekor tapi tak ada bukti. 10 bagong dari 1,000. Okey. Maknanya Toke kata dah lepas 700 ekor tapi tak ada bukti pun, kan? Tak ada bukti kan? Okey, macam inilah kan. Kadang-kadang Wajah rasa Wajah pun penat juga. Wajah rasa Wajah gunakan bahasa ibunda kita, bahasa Malaysia. Waktu Wajah sesi temu ramah dengan mana-mana setiap toke kolam. Kalau kau tengok video tu yang sebelum kejadian hari ni, Wak Jas kan sesi temu ramah dengan dia. Jadi segala detail kan, mengenai kolam air masin Pajam ni, kau orang boleh pergi melawat ke dia punya page FB. Segala pelepasan ikan dia kau boleh dapat tengok. Wak Jas sendiri tengok pasal dia takkan nak tunggu Wak Jas, dia nak buang ikan. Kau pergi masuk dekat page FB dia, kolam air masin Pajam. Kau tengok dia lepas ikan seko, seko, seko. Itulah bukti dia tuan. Penat Wak Jas cakap bahasa Malaysia lah. Wak Jas bukan cakap bahasa Nepal ke, Vietnam ke, Bangladesh ke. Bukan tau, Wak Jas cakap bahasa Malaysia. Kau tengok balik betul-betul. Tu pasal Wak Jas bagitahu korang. Korang tengok, tengok, jangan tidur tau. Korang tengok sampai habis. Dah habis baru korang komen. Baru korang komen. Wak Jah boleh accept segala kritikan dan sebagainya. Tapi biar kau tengok habis. Kan? Kau tengok ada tak Wak Jah cakap kan? Waktu temu ramah dengan dengan Tuan Jepun tu kan? Apa detail yang terperinci segala maklumat tentang kolam air masin Pajam ni, kau pergilah page dia. Dekat FB ataupun dekat TikTok dia. Situ. Memang dia tak tipu, guys. Dia memang buang kira seko-seko. Kan? Kau pergi tengok kan. Okey. Kita tengok kat situ ada orang tolong jawab kan. Kan dah cakap, boh, tengok live Facebook untuk pelepasan.
Rahimi Miss Sophie channel. Oh, ada orang jawabkan. Rahimi Miss Sophie. Dia tepuk dahi sekali. Mana orang ni faham Miss Sophie. Rahimi Miss Sophie ni dia faham. Sebab dia tolong jawabkan. Alah Kasim. Eh, dah lah kan. Detail yang kau boleh dapat guys. Azaja. Minit ke 43.41 saat. Dia tahan man. Gelak kiki-kiki. Dia sepintas lalulah keluar daripada mulut wajah kan. Mantap. Semakin banyak kolam main masing kat Malaysia ni. Player boleh memilih. Betul tuan. Ha, jadi itulah kelebihan. Macam Wakjah memang suka sampaikan informasi khas untuk korang. Sebab Wakjah pun player air masin. Ha, jadi Wakjah fokus kepada kolam air masin. Ha, jadi Wakjah seronok sampaikan informasi. Kan? Ha, jadi mudahlah pada korang player kan. Ha, untuk mencongak teori atau mencongak perlu ataupun tidak korang nak beraksi kat mana-mana kolam air masin yang ada kat Malaysia ni guys. Ah, itu dia kan. Kau nampak iklim buat jas ni. Satu, dua, tiga. Ah, tu nampak. Ini cuci-cuci mata malam buat jas suka lepak dekat satu sudut macam ni kan. Tenang fikiran sambil kena kopi sambil buat oh. Kan? Wajah layar macam ni lah. Atas ikan kecil, bawah ni ikan kecil, ada udang kat atas, so ikan kecil tu kan. Tu main landscape kat atas, bawah sekali ikan puyuh kan? Cuma belum ada masa lagi nak set up satu lagi aquarium. Memang air masin itu. Pasal dulu wajah pernah main benda tu, Nemo, Coral Angel, Blue Tank, Yellow Tank kan? Kuda laut, yang tu set lagi cantik guys kan. Tapi dia akan banyak makan kos lah kan? Sebab ikan air masin mahal guys. Tapi cantik. Tak percaya kau try bela Nemo guys. Nemo kan? Nemo pun yang warna oren putih tu. Lepas tu bila kalau kau beli dia punya lampu yang mahal, RM400 punya lampu atau RM900 punya lampu kan, sekali dia tembak kau akan nampak macam ni. Kau nampak dah cantik kan, ni air tawar. Kau akan nampak Nemo tu macam 3D badan ni nak terkeluar. itu dia guys. Nah, jadi apa pun korang ada video hiburan daripada kolam air masin Pajang. Okay, tahniah kepada korang player-player yang datang hari ni. Korang memang hulu balang kan? Yang tak dapat hasil tu, please try again. Itu adat. Adat guys, adat memancing. Sebab memancing ni bukanlah satu jalan cerita yang mudah. Kau orang ada mata kacang, cangkuk umpan baling, terus paduk. Tak, mancing ni susah guys. Mancing ni susah. Kalau mancing ni mudah kan, ramai orang akan tukar kerjaya daripada kerja kilang, kerja memancing. Sebab kalau kau dapat 10 ekor satu hari, satu kolam, kau pergilah 3 kolam. Seekor jenahak dekat luar, macam zaman Wakjah, kalau gasak-gasak, Wakjah boleh jual sekilo RM20 atau RM25. Wow, kau boleh pakai Mercedes guys. Tapi itu susah. Dia takkan berlaku guys. Susah. Okay. Apa pun. Tanpa membuang masa guys. Korang layanlah video ni. Layan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi guys. Okey, so hari ini adalah hari Sabtu bersama dengan 16 hari bulan 9 tahun 2023 guys. Okey. So Wakjah hari ini on the way nak ke Negeri Sembilan guys, dekat Kolam Pajam, Kolam Air Masin Pajam. So hari ini dia grand opening. So grand opening dia kita nak pergi review. Kita hari dah review dia punya big boss dia. So kita nak review dia punya pembukaan dia guys. Okey. Kita tengok siapa bersama dengan Wajaz. Ini dia yang tak asing lagi guys. Hello, Alfonso Alfonse di Acapulco. Tunggu kita orang. Nampak? Dekat Pajang. Ni
tengah live. Dia tengah live. Dia kan TikToker yang sedang meningkat naik. Nampak tak? Ingat biasa-biasa. Dia make company dia ni guys. Nampak tak? Kata cantikkan baju wajah ni kan. Unik construction. Itu dia. Kau ingat dia biasa-biasa. Ni kita punya driver import. Nampak? Kau ingat dia biasa-biasa? Itu bergaji tu kejap lagi kan. Kau main-main tu. Kau dah tak ada orang sebelah tu. Jajan nanti bawa semua eh? Ha? Ada bawa jajan? Jajan eh? Ha? Kita tinggal 7E tu. Kita penuhkan dalam kereta ni kita jalan lah. Tak ada habis dalam tapuai ni apa? Weh! Aduh lah. Macam biasa. Oh, aduh. Ada. Kau tak semua kutuk. Kena kutuk. Oh, dia ada. Kau apa? Milo lah. Milo panas lah. Tengok dah. Alamak. Kau ini yang namanya YouTuber sendu dengan TikToker sedang meningkat naik. Kata lah. Okey kan korang tunggu. Nanti kita akan reviewkan untuk korang grand opening hari ni lah. Jadi Mansur pun ni nak bersantai mak, relax-relax sampai dia live kan pula. Ingat biasa-biasa. Sebelah kau tengok sebelah apa? Biasa. Okey. Awak rakam ni dekat kawan macam ni lah. Kita orang berdua. Dia guys, tol. Dah lepas tol. Kau tahu Mansur daripada tadi buat live tak berhenti-berhenti ke mak. Kau nampak lah. Ini kalau kau orang tak tahu nak pergi kan. Kau type je lah. Type saja. Kau nampak depan tu dia apa? Bandar Baru Nilai. Pusat perdagangan. Black Mamba. Aku hentak kau kan Black Mamba. Sabar. Macam-macam kau. Mamba. Kena. Dah dekat bang? Dah dekat. Ah, Iman Raja ni. Lagi berapa? Punya anak saudara wak. Sekarang 10 minit ada. Okey, cantik. Sebab tu. Masuk ke kiri. Kali korang ada minta ada guru, dia buat kat 8 sampai pagi. Masuk ke kiri guys. Haha, sabar. Dah dekat dah? Ya. Oh, dah dekat ah. Sampai Pak Jabir. Oh, okey. Ini momen dia kan. Tu steady. Dah sampai. Tu dia kan. Okey, slow bang. Tolong mak. Alhamdulillah Pak Jabir. Sebab dia orang tak penuh lagi. Tu dia. Dia pukul 10. Kita pun kerja sampai awal eh. Lapan ikan air masin. 8 minit. Dekat ujung sana, ketua ujung sana. Tu dia Pak Jabir. Tengah parking guys. Dia orang dah susun parking ni. Dekat dengan kedai, ada sana ada kedai. Anak dia tempat ada kedai. Okey cantik. Senang nak keluar. Di kolam pancing air masin. Sabar guys. Terima berapa? Nanti lah pukul 10. Tu ada kedai makan. Sabar guys. Tak, mana dia tunjuk kat mana? Tu kedai makan dia. Jadual! Ramai kau tu kat situ. Tu, sesi nak bayar apa tu? Nak bayar tiket sana tu. Tiket. Dia susun atur. Dia susun atur. Driver ni anak awak. Kau ingat rasa driver tu? Okay, sabar guys. Guys, kita tengok kawasan parking dia. Ini pula ada tak terjumpa member, nampak? Tangguh Main Negara ada kat sini lah. Dia pun hadir lah guys kat sini. Kan? Okay, Wajaz. Tunjukkan korang situasi keadaan sekarang. Cuaca alhamdulillah cantik pagi ni. Wajaz sampai dia dalam pukul 8 lebih. Okay. Ini kawasan parking guys. Ada rela. Okay, dia set up parking. And tak sangka jumpa Sam kat sini lah. Tangguh Main Negara lah. And okay, ini kawasan makan dia. So kalau korang lapar, korang boleh makan dulu buat otak-otak lah. Penuh lah. Korang boleh relax santai-santai guys. Sementara nak tunggu pukul 10 nanti opening. Grand opening. Dan sebentar saja lagi guys. Okey, ini sekarang player tengah ini. Jom. Okey, ini tempat
counter, walk in. Nampak? Counter terpaksa buka kat bawah untuk memudahkan player-player. Ah, all time nampak. Ha. Kita hanya menunggu masa saja. Okey. Apa nak malu? Ah, nampak. Ha? Kat bawah. Ah, itu dia guys. Daripada Tanjung Malim. Ah. Hari dia orang masuk ambil tempat tu. Lepasan manusia guys. Ah, kena mendaki lah, berat. Penat sikit lah, kena mendaki. Pelancong yang nombor daripada 1 hingga 30 diminta beratur untuk masuk dalam surat. Waalaikumsalam tuan, sihat eh? Alhamdulillah. Ah, Hulu Balang sudah sampai. Exercise. Ada yang baru sampai lagi tempat parking, nampak? Ada Lila. Satu perhatian kepada pemancing dan umur 1 hingga 30. Itu dia. Hulu Balang. Ya saya tuan. Hulu Balang mula memasuki ke gelanggang guys. Hulu Balang. Ini apa satu nama dulu guys. Nampak. Ya okey, sini. Alright. Okey. Tolong. Okey. Ini saya. Hulu Balang ni semua guys. Oh. Jangan lupa lepas tempat di joran. Yeah, okay. Joran spare tak boleh bawa masuk. Ah, ni kan nampak kawasan parking pagi. Penuh manusia. Parking dulu guys. Sementara nak tunggu whistle permulaan. 61 hingga 90. Nah, mula masuk ke gelanggang guys. Cuaca hari ni alhamdulillah patut sam tangguh main negara. Agak dia lag lah hari ni. Okay guys, kita ada berbaki lagi 5 minit. Wajah akan bermula daripada sebelah kanan. Sebab Mansur dia akan buat live TikTok di sebelah kiri. Dia akan start sebelah kiri, wajah sebelah kanan guys. Okay, wajah cuba rakamkan aksi-aksi strike khas untuk korang guys. Kan? Nah, sebelah sini dah penuh dah role ni. Dia kiri kanan je guys. Dia tak ada belah depan atau belah belakang. Jom. Okay. Ini antara player-player yang hadir pada hari ini. Wajah akan bermula daripada kawasan di bahagian belakang. Nampak ni adalah hulu balang yang hadir hari ni guys. Nampak? Kita doakan semoga dia orang menggasak ni lagi. Okey. Wajah bawa korang pergi terus ke kawasan belakang sebab kawasan belakang dipercayai hotspot. Wajah akan bawa korang pergi ke sana guys. Cuba rakam daripada belakang bawa pergi ke depan. Nampak? Abang ni daripada mana bang? Dari Kajang. Dari Kajang guys. Hulu Balang dah sampai daripada Kajang guys. Oh, sebelah sana cuma matahari guys. Di awal pagi sebelah sana kan. Jadi kita bermula daripada sini. Sini geduk sikit terpaksa orang penuh kat sini. Kan. Kita tunggu.
Kita pusing. Wajah bawa kau orang pergi di kawasan belakang ni. Wah, pakai apa tu bang? Oh, nak linting ke? Oh, ingat nak pasang ASP. Itu dia hulu balang, guys. Yeah. Ada ayat tak, bang? Ha? Ayat sikit. Ayat dia kan. Ayat dia baca bismillah doa je. Ha, minta banyak sikit. Jangan minta sikit-sikitlah, minta banyak. Salam minta banyak. Kan. Ah, betul. Kalau kita minta 10 orang, dia sangkut kat 5 pun okey. Oh, jangan minta 2 3 ekor sikit. Wah, ha? Mana? Ruai boleh pakai. Ruai boleh pakai. Tahu kan dia sesi tepung ramah dengan Wak Jas. Ruai boleh pakai. Peluang macam ni kan. Ah, kita kait 2 2 2 2 senang. Senang kira kan. Jangan lupa baca bismillah, hai, doa. Kita pusing. Wajah bawa orang. Kita tengok hulu balang yang hadir hari ni. Wajah akan bermula daripada kawasan belakang. Okay? Wajah bermula daripada kawasan belakang. Bawa. Apa? Otai-otai, mak. Kita doakan dia orang semoga gasak ni, guys. Peluang dia orang bukan jarang-jarang tu. Jarang-jarang ni berlaku ni. Okey. Jom, let's go. Kita bermula daripada kawasan belakang. Oh, ini gasak ni. Gasak. Apa nak buat? Untuk Malaysia. Dia nak tengok strike ni, bang. Dia nak tengok strike tu. Sebelah sana dia panas sikit, guys. Sebelah sana. Wajah akan bermula daripada sebelah sini. Daripada sebelah sini, kita tunggu, guys. Nampak? Kawasan sana dia panas sikit. Dah jedil dah sampai. Sabar. Aduh, naya lah. Buah longan lah. Tadi aku nampak kau dah duduk kat panas sana. Kau duduk je lah kat panas sana. Bakar darah lah. Bakar darah. Dia nak tengok kau joget Pak Maon lah. So, belanja sikit je. Belum. Tunggu dia orang joget. Dia orang yang mati semua dia orang joget. Kita bagi dia orang joget. Kita bagi. Sabar, guys. Ini mesti banyak strike. Sini, kawasan strike. Ini kawasan menjadi tumpuan. Hotspot, guys. Kita bermula daripada sini. Hotspot. Sabar. Ada berapa minit lagi? 3 minit. 3 minit lagi. Sabar. Tengok. Tengok orang Tanjung Karang, jauh-jauh datang, pandai cari lubuk lah dia. Sabar. Dah boleh, dah bunyi. Okey bang, baling. Baling, dah mula. Dah mula. Amat dia makan. Strike, guys. Asyik menebakkan. Dalam pertarungan. Itu dia. Orang Tanjung Karang. Itu dia. Adakah dia berjaya? Sana pun strike. Nampak? Sebelah sana pun strike, guys. Strike bertali arah bertubi-tubi. Itu dia. Alamak. Dah naik mana? PIBG ke? Cakap alamak. Terkucil pula. Jaga hidung jaga. Ada jam. Naik jam. Alhamdulillah. Akhirnya. Pak Mahon. Ding. Alamak. Lain macam ni. Main joget. Strike lagi, guys. Sampai duduk je, guys. Tangguh, man. Dah naik. Nak tangguh ni. Satu roll kau kena tangguh. Naya tu. Jagindas kasar, kau tengok. Jagindas kasar, guys. Cepat, Sam. Pakai wine, Sam. ada lagi strike. Bertubi-tubi, bertali arus, guys. Bertali arus tu dia. Aksi menebarkan. Tangguh, man. Belum lagi. Ikan masih lagi memberi sikit tentangan menggerecik ke arah kanan. Masih lagi ke kanan, guys. Itu dia. Banyak strike lah. Tak tahu mana nak datang. Hujung sana. Right lah. Alhamdulillah, main semang. Ukur sleeper. Sleeper ukur, bang. Ya Allah, dia main strike, guys. Menakutkan, guys. Size dia, guys. Bukan biasa-biasa. Kau tengok abang ni main sleeper, bang. Sleeper, bang. Parking. Astaghfirullahaladzim. Puati bang. Tak baik lah. Sebelah sana kau tengok dekat masuk sana strike. Strike kat sana. Wajah pergi sana lah. Rakam dia orang main strike sebelah sana kau tengok. Sana pun banyak strike. Nampak strike. Abang ni. Aksi menebarkan.
dalam pertarungan. Kadang-kadang berjaya mendaratkan. Itu dia ikan mari sikit. Tentang satu lagi side. Daripada player yang memakai baju warna hitam. Masih oh, strike lagi. Topi merah pula side. Bertaliaga bertubi-tubi. Bertaliaga bertubi-tubi, guys. Tak tahu mana. Tangguk main mengkocak-kacik. Akhirnya kejayaan. Abang ni seorang lagi. Sana. Sana. Mana? Sana. Sana nak naik. Eh, alamak, bang. Aduh. Oh, ada lagi side. Depan-depan. Aksi menebalkan dalam pertarungan. Itu dia. Itu dia, guys. Itu dia. Ui. Itu dia. Oh, dah naik. Alhamdulillah. Wajar bawa kau pergi sana. Oh, kuda-kuda. Oh, itu dia. Aksi menghiburkan. Dan menakutkan dalam pertarungan. Mana sebelah sana pun strike. Sini berikan lagi. Bergelimpangan. Mana nak kan? Balik nak siap kat tepi. Aha, itu dia. Dah semakin hampir. Itu dia kalah pundeng kan? Kalah pundeng. Kalah pundeng. Akhirnya. Alhamdulillah. Kita pergi sana. Kita pergi sana. Kita pergi sana. Bergelimpangan lah kat sini. Tak tentu arah. Sam pula tak tentu arah. Dia tinggalkan hotspot dia. Nanya lah. Tak tentu arah dia ni. Dia tak tahu. Ya, bawa kau sebelah sini pula. Tengok aksi di sebelah sini. Sebelah sana memang bertubi-tubi kau tengok. Tak berhenti-berhenti dia orang. Pesta muda-mudi. Kau tengok. Yang kat sini pun, guys. Ikan nampak bergelimpangan ikan. Ikan bergelimpangan. Nampak? Kita tunggu lagi aksi. Waalaikumsalam, tuan. Sihat dah ada lah? Belum lagi. Syambah kejap je lagi. Tu kuda-kuda dah pasang. Dah pasang kuda-kuda. Ada lagi set kan kat ujung tu. Itu dia aksi mendebarkan. Dalam pertarungan, aku yang tercungap. Nanya. Ya, sekejap saja. Kat sebelah sana, side by side. Aksi mendebarkan, guys. Itu dia. Bagong, Bagong. Bagong, tangguk, meh. Tangguk, meh. Tolong. Tolong, tangguk, meh. Tangguk, men. Abang dia tak parking dulu. Tolong, tangguk, men. Aksi mendebarkan. Dia tu dia tangguk dia kat bawah. Bergelimpang ikan. Alamak. Seorang lagi. Lepas kekecewaan. Aduh. Bersabarlah, wahai jiwa. Akhirnya kejayaan. Sayang, guys. Tak dapat saksikan Bagong, guys. Bagong dah terkucil. Kat tu kat sini. Itu dia. Adakah dia berjaya mendaratkan? Ini dia. Aksi mendebarkan. Siakak kalah pundeng. Dah kelihatan. Ujung sana lagi strike, guys. Nampak bertubi-tubi bertali arus. Tak berhenti strike, guys. Ini yang kita mahukan. Ikan bagi kerjasama. Alhamdulillah. Dah naik. Alhamdulillah. Sebelah sini pula, guys. Sebelah sini pula. Naik. Alhamdulillah. Bergelimpangan rupanya, guys, kat sini. Bergelimpangan ikan. Ikan dah bersepah. Ikan dah bersepah. Aksi yang mendebarkan. Nampak? Aksi yang mendebarkan. Kan nampak? Bersepah-sepah, guys. Bersepah-sepah. Kau tengok size dia, guys. Menakutkan. Menakutkan. Sebelah sana pun strike lagi. Abang ni. Alamak. Kekecewaan. Skala 8. Kekecewaan, guys. Ini gasak, bang. Ya Allah. Bergelimpangan ikan, guys. Ikan bergelimpangan. Aksi yang menakutkan. Kau tengok sebelah sana pun ada strike, guys. Ada strike kat sana, bang. Sana pun huara kedudukan dia. Tak tentu arah. Ada lagi. Abang sampai duduk je lah. Bukan biasa-biasa, guys. Nampak ada strike lagi, nampak? Itu dia. Baju biru pula. Baju biru pula. Aksi yang menakutkan. Aksi yang menakutkan, guys. Sabar, sabar. Tengok. Samdol dia pergi tinggalkan tempat ni. Kau tengok kat belakang tu. Nampak? Dia pergi tinggalkan tempat dia. Abang ni strike pula. Betul-betul lah. Kat depan lah. Depan mata lah, guys. Aksi yang menebarkan. Dalam pertarungan. Kadang-kadang berjaya mendaratkan. Ikan masih lagi memberi sikit tentangan yang menggericik ke arah kiri dekat akhirnya kejayaan. Mainnya kita pergi sebelah sini. Kita pergi sebelah sini pula, guys. Itu dia. Itu dia. Kocakan. Kocakan dah kelihatan di situ. Player tu mengepam. Dan masih lagi mengepam. Itu dia. Dah semakin hampir. Akhirnya kejayaan. Akhirnya. Alhamdulillah. Kejayaan, guys. Sebelah sana. Sana, sebelah sana pun tak kurang hebatnya, guys. Tu dia dalam pertarungan. Bagong telah berjaya didaratkan. Bawa ke depan. Bawa depan. Ada lagi kocakan kat sini. Siapa? Abang ni pula strike. Itu dia. Kalau pun dek. Abang ni pula strike sampai duduk je, guys. Inilah ni dah katakan otai. Otai masih lagi berbisa.
Ikan memberi sikit tentangan. Dia menggelecek ke arah kiri. Oh, sebelah situ pula side. Side by side kan. Aksi menakutkan. Itu dia. Dalam pertarungan. Di dalam pertarungan. Alamak. Anime dah terlepas lah. Sayang. Please try again, Anime. Sabar, sabar. Oh, ini dia. Player ni. Masih lagi beraksi. Masih lagi beraksi. Oh, ini ada chance, man. Bagong, man. Bagong, bagong. Ah, ni. Tangguh main Islaming. Tangguh main. Tangguh main Islaming. Itu dia. Mana kocakan. Oh, dah semakin. Dah semakin hampir, guys. Mana kocakan tu tadi. Itu dia. Oh, Jagindas. Akhirnya Jagindas lah ditewaskan. Terima kasih. Terima kasih kita ucap pada Tangguh Man. Terima kasih kita ucap pada Tangguh Man, guys. Yang berjaya menyamak keadaan. Oh, sebelah sana pun ujung sana strike lagi. Tak apa, kita tinggalkan dulu. Kita pergi kat sini. Sini pun tak hebatnya, guys. Tak kurang hebatnya, guys. Oh, nampak gelimpangan ikan. Sabar, sabar. Abang ni, aduh, mak. Kekecewaan, eh. Kekecewaan. Tak apa, please try again. Pasang, pasang umpan. Pasang umpan lagi. Menggigit-gigit tangan, nampak. Menggigit-gigit tangan. Aduh, oi. Nanya lah ikan ni buat hal lah. Dia mainkan perasaan lah orang kan. Nanya betul lah. Hmm. Boleh, boleh tu. Banyak tu. Tengok lah, bergelimpangan ikan, guys. Tak ada nak gari. Hari-hari memang tak ada nak gari. Tak cair, tanya Haji. Betul, Haji? Tak ada nak gari. Tak ada nak gari ikan. Ikan tak ada nak gari, babe. Sebab sana benda tengok depan. Depan dia kurang bermain lah, kan. Kau tengok dia bermain. Kau sampai lakuk kau sana lagi. Nanti wajah pusing. Wajah pusing satu kolam. Belanja kau orang strike. Kita tengok. Cuma kat depan ni dia. Yang sini dah naik lah. Alhamdulillah. Tapi ikan memang banyak duduk belakang. Nak bergelimpangan ikan. Tak ada kerja, tolong kari ikan. Alamak. Tengok ni mesai bakar darah lah Jagindas ni, kau tengok. Sama kan wajah main sleeper saiz 9, guys. Kau tengok ah. Oh, menakutkan dia. Tolong kari ikan dia. Bakar darah dia orang, guys. Kau tengok ah. Dia saja je bakar aku, nampak dah. Awak dah tak boleh mancing kan, menggigil. Waktu tengok. Muka kau gelak besar abang ni, guys. Kau tengok ah, dia dapat kait kau. Bukan biasa-biasa. Bali makan, Bali makan. Bukan selalu nak dapat air jadi macam ni kan. Air jadi. Saya punya air jadi lah. Sana strike lagi. Alamak, Pak Haji tu strike. Alah, terlondir pula. Belakang kuat. Nampak tu. Sambil dia duduk je lah. Aksi mendebarkan dalam tarungan. Itu dia. Ikan memberi sikit tentangan mengerecik ke arah kiri dan kanan. Ada lagi strike. Side by side, guys. Itu dia. Player memakai baju. Warna apa tu? Warna memang aku tak tahu lah warna apa yang pakai topi tu. Dah dekat. Yang ni dah dekat. Akhirnya. Kalau pun yang telah tewaskan. Itu dia. Tangguh. Sebelah situ pula. Tak berhenti-berhenti strike, guys. Sebelah sana pula. Bersambung-sambung pula dia strike. Bukan lagi side by side ni. Dah tak tahu apa nama. Alamak, PIBG pula abang tu. Bersabarlah wahai jiwa. PIBG eh. Alamak, terkucil buat mamat ni. Aduh, sayangnya. Walaupun Tangguh Man dah berada, tapi nak boleh dikatakan apa. Itulah dia, rezeki. Rezeki si pemancing. Bersabarlah wahai jiwa. Tak salah alamat. Kadang-kadang memang dia dapat tarik je. Rezeki je. Sabar. Sabar, kita pusing satu kolam. Kita pusing, kita rakamkan momen ni, guys. Bagi dia sampai ke bontot. Haji tu strike balik lah. Ikan tu pandai repeat balik. Alamak, sekali lagi lah. Kelucutan skala 8. Aduh. Sabar. Kita pusing kat depan, guys. Depan ni boleh tahan juga. Ikan banyak. Dah ada ke? Belum? Tak apa. Sabar. Ya. Mana lagi? Kat berhenti. Belakang tak berhenti. Belakang tu. Tu lah belakang tu. Kita pusing. Kita tengok. Kita pusing. Bawa korang pusing. Alamak, asal ni bang. Alamak, daun-daun tu pula putus. Dikala macam ni pula kan. Bakar darah lah ikan tu. Kau nak putus pun lain hari lah kan. Besok lusa ke kan. Sabar. Bersabarlah wahai jiwa. Wah, abang ni mereka kan. Kau tengok lah. Punya banyak ikan ni kan. Kau tengok nampak tu. Nampak tak? Menakutkan. Strike tak berhenti lagi, guys. Strike tak berhenti lagi. Wajah bawa orang pusing, guys. Strike tak berhenti lagi. Ini kawasan depan. Nanti wajah pergi sebelah sana pula. Kita rakam dengan sebelah sana. Tadi wajah bermula daripada sana datang. Dapat beko lah. Baru masuk. Dari pokok lah. Alamak. Pasal apa? Lambat jam ke? Bersabarlah wajah. Dah ada ketuk. Baru pergi. Bagus tu. Kejap lagi. 5 minit. 5 minit lagi.
5 minit. Tapi kan, main casting kan, boleh tukar tempat dia belakang, tengah gasak tu. Baru dapat panas enjin. Oh, okey, panaskan enjin. Panaskan enjin. Ah, ya saya alhamdulillah. Oh, ni ada gantung ikan. 2 ekor. Oh, alhamdulillah dah ada peluang terbaik kan. Oh, abang ni pun dah ada nampak tu. Kita pusing hujung sana pula, kita rakam hujung sana, okey. Bajalah sampai sebelah sini. Kita tengok, tapi ada lah tali kuda dah ada tu, ada ikan. Ah. Dah ada. Ada juga guys. Tapi dia memang kuat sebelah belakang lah. Bakal dagang ikan. Kuat sebelah belakang. Sabar. Kita tunggu mana ada strike lagi. Alamak, tengah nak buat FG pula. Aduh, ikan ni pun. Kau nak putuskan hari lain lah. Jangan hari ni tu lah. Dia putuskan hari ni. Tapi naik tak? Naik? Dah tu, alamak. Tak apa. Cuba lagi. Kita cari lagi mana strike guys. Sabar. Kita tunggu. Ini bahagian depan. Ujung sana ada strike guys. Ujung sana depan ada strike. Aksi mendebarkan dalam tarungan. Itu dia. Ikan masih lagi miskin. Tentangan dia menggelicik betul-betul dekat dengan pam. Nanya Pak Jabir. Itu nanya Pak Jabir dekat dengan pam. Dekat dengan pam. Kita yang bahaya tu bila dekat dengan pam. Kita tunggu adakah dia berjaya mendaratkan ataupun dikecewakan. Oh, masih lagi ikan tak nak menyerahkan lah guys. Masih lagi ada strike di situ. Kita tunggu ikan dah semakin hampir. Ikan menggelicik ke arah kiri player. Player itu bertahan dan mengepam. Dan masih lagi ikan tak nak menyerahkan lah. Kocakkan dah kelihatan. Dah semakin hampir. Nampak tak gelombang ni, gelombang dah semakin dekat. Kita tengok adakah dia berjaya mendaratkan. Itu dia. Tangguk main is coming. Tangguk main akan membantu kan. Adakah itu bagong atau kacimon? Tak nampak lagi. Tangguk main. Kita hanya boleh lihat bila tangguk main berjaya menangguk ikan tu. Oh, dia kacimon. Dua double strike lah dia. Pakai Y lah dia, bijak lah. Bukan. Yang ikan dia tambat tadi. Bukan. Okay, kita pusing lagi. Sabar. Belum lagi strike. Tapi dah ada tali lah. Dah ada tali, dah ada strike. Kan? Ada bang eh? Ada juga lah tali guys. Alhamdulillah. Pasal awak jaba mula kat belakang tadi kan. Tapi depan pun ada strike lah guys. Nampak tak? Ada. Ada. Kita pusing. InsyaAllah. Penat lagi nak 2-3 kali pusing kolam tu. Nak mendapatkan strike. Tengok, dah ada tali. Nampak? Tali kuda maknanya dah ada strike. Nampak? Ni bahagian depan guys. Di kawasan depan. Tadi wajah bermula di kawasan belakang sekali kan. Kita tunggu. Wajah ambil rakaman di belah tengah pula. Kita tunggu sebelah tengah pula. Kita tengok. Sebelah sana ada strike lagi. Belum nampak lagi. Kita tunggu sebelah tengah ni guys. Mansur ada dekat belakang live. Kita tunggu kat sini. Dah ada tuan? Dah ada belum? Tak apa, kejap je lagi. Wah, sana bagum dah naik kat tepi sana. Mansur berlari je. Mana perikan? Tak ada, saya tak mancing. Tadi besar tadi bagum. Oh, bagum tadi, udang kopik. Mana dah naik udang sana bagum. Tadi mula tadi lucut kat ujung tu. Dah naik kat. Alhamdulillah. Situ ada strike guys. Aksi yang mendebarkan. Itu dia tangguk man ni. Akan membantu. Akhirnya kalau pundeng selalu ditewaskan. Alhamdulillah. Itu dia. Duduk sebelah ni guys. Kita tengok kat sebelah sini. Tapi dah ada tali kuda. Abang ni pun dah ada hasil. Alhamdulillah. Tidak mengecewakan. Kan eh? Abang tunjuk sikit mah. Alamak kasih. Menakutkan. Tidak mengecewakan guys sebelah sini. Sebelah sini pun tidak mengecewakan. Tu kuda-kuda dia pasang. Bagi sampai ke buntut. Jangan bagi Chan. Bagi sampai ke buntut. Betul-betul bagi dia. Wah, berlari dia bawa bagong macam tu lah. Suka dia lah baju hijau tu. Baju hijau tu berlari. Bawa bagong kan, bagong. Sabar. Guys, kita tengok. Kawasan tengah, kawasan mana lagi. Sebelah sana ada strike lagi. Belum. Kita tunggu kat sini.
Oh, nampak ada strike lagi kat situ. Itu dia. Dah semakin hampir, semakin dekat bahagian tengah ni. Oh, side by side. Bergelimpangan, ya Allah. Ikan kau abang ni, guys. Abang ni saja berapa? 2, 4, 6 ekor, bang, eh? Oh, 6 ekor, guys. Tak sempat gari, bang. Kait dulu, bang. Baik, kait dulu. Kait dulu. Tinggalkan dulu benda tu. Tinggalkan. Tinggalkan. Tak sempat nak gari. Kawasan sini, lubuk dia memang belakang lah, guys. Lubuk dia memang cempin lah. Daripada belakang tu bawa kemari lah. Tak berhenti strike tu. Sabar je lah. Ujung sana naik lagi tu. Sabar, sabar. Tu dia ada aksi di sini. Ada strike di sini. Aksi yang mendebarkan. Ikan masih lagi memberi sikit tentangan. Dia menggericik ke arah kanan. Masih lagi ke kanan. Player tu mengepam. Dan masih lagi mengepam, guys. Dia ada tangguk man untuk membantu di sini. Gocakkan. Gocakkan. Oh, ada. Akhirnya. Kejayaan. Terbang sendiri, guys. Kau tengok ah. Sambil abang tu naik, abang ni pula menggari. Kau tengok. Abang kan bakar darah. Nama ni kata mata. Dia susun ikan tu. Jadi ikan kering, Pak David. Sabar, sabar. Ada lagi start, guys. Player makan baju warna oranye. Aksi yang mendebarkan dalam tarungan. Itu dia. Player tu mengepam. Ikan masih lagi memilih sikit tentangan. Dia menggericik ke arah kanan player. Alfonso sudah berada di sana untuk buat satu liputan secara langsung daripada akaun TikTok dia. Itu dia. Wah, tangguk main dah get ready, guys. Adakah dia berjaya? Sama-sama kita tunggu. Manakala Samdol mendah dekat sana, tangguk main negara. Oh, itu dia. Kocakkan. Dah nampak? Sikit saja lagi. Jagindas. Akhirnya Jagindas telah ditewaskan. Alhamdulillah. Hai, guys. Itu dia. Dah semakin hampir. Itu dia. Kita tengok. Oh, tangguk man. Bergegas. Tangguk man. Itu dia. Akhirnya Jagindas telah ditewaskan. Jagindas telah ditewaskan, guys. Nampak? Nampak? Abang ni nampak? Satu family dia datang. Satu family, adik. Hai. Nampak? Satu. Ya, saya, tuan. Sihat, eh? Kita tengok ikan bergelimpangan. Ikan bergelimpangan. Tak, adik nak? Ada strike buat lagi kat situ. Ha? Yeah, menakutkan, eh? Tengok ada strike lagi itu, guys. Nampak tu. Alamak, kekecewaanlah, kekecewaan abang tu, tak apa. Kekecewaan, kau tengok, guys, bergelimpangan ikan orang susun macam ni je, guys, nampak tak? Bergelimpangan ikan. Ikan bergelimpangan, guys. Tak ada nak gari. Kau nampak tak? Tak ada nak gari ikan. Ya Allah, besarnya kaki. Nampak? Bukan kaki tu, ha? Bukan kaki. Bukan kaki, eh? Bukan, eh? Habis, habis nama? Kaci jenak. Wah, kau dah. Dah, ayolah, dah hidat. Masih lagi bertarung kat sini, guys. Sebelah sana pun strike tak berhenti lagi. Oh, kita tunggu. Kita tunggu. Diorang susun ikan lah, bergelimpangan lah. Ini nama ni tak ada nak gari. Memang tak ada nak gari, guys. Diorang busy. Jim busy. Ada yang dan gari dan gari, kan? Ada yang tak dangga ni? Ada yang gari dah habis dah. Ini kena bersabarlah, wahai jiwa, bang. Oh, nampak tak bawah tu abang dia mekai. Oh, nampak tak? Ayah ni dangga ni. Oh, nampak. Sabar-sabar, gari tak cukup lah. Dia orang minta gari tak cukup lah. Nanyalah. Sana ada lagi start, guys, nampak tu. Aksi yang mendebarkan dalam pertarungan. Kekecewaan pula tu. Aduh, kekecewaan. Bersabarlah, wahai jiwa. Kekecewaan. Sabar je lah. Sabar, sabar, sabar. Itu dia, guys. Aksi yang mendebarkan dalam pertarungan. Ikan masih lagi memberi sikit tentangan, menggerecek ke arah kiri dan kanan. Player tu bertahan. Masih lagi. Kasih dia belanja, dia joget satu. Oh, dah semakin hampir. Oh, jagi ini apa? Kalau puneng dah kelihatan. Tiada tangguk man. Tangguk man tiada. Tangguk man. Ini tunggu tangguk man sampai. Tangguk man is coming. Akhirnya. Belanjalah joget, joget zapin.
Terima kasih kita ucap pada tangguh man guys. Dan tanya kepada player. Ah, itu dia. Ah. Ah, tangguh man is coming. Tangguh man. Tangguh man is coming. Oh, nampak tak? Tangguh man is coming, nampak? Mana ikan tu menecek ke mana? Masih lagi ke kiri. Itu dia. Masih lagi ke kiri. Tangguh man is ready. Sabar. Akhirnya. Satu lah Zapin, Pak Maon. Pak Maon. Kau nyanyikan lagu tu. Nyanyikan lagu. Oh, kejap-kejap nanti. Bagi dia tarik nafas tu. Bagi tarik nafas. Skala 8 eh. Skala 8. Gedabak kaci awal. Kaci. Dia nak kena lagu so boleh joget. Oh, aku dah penat. Penat. Penat eh? Aku pun penat. Wah, sebelah sana ada strike lagi guys. Ada strike. Ada strike ujung sana guys. Nampak tu? Oh, nampak tak berhenti lagi sebelah sana kan? Aksi menebarkan dalam pertarungan. Itu dia. Dah semakin hampir. Dah semakin dekat. Oh, tak naik lagi. Dia tunggu tangguh main guys. Tangguh man. Tangguh man akan membantu. Itu dia. Kaci. Akhirnya. Kecayaan. Alhamdulillah. Ini bau dan kari lah. Berapa ekor bang? Bau nak dan kari lah. Sibuk guys. Sibuk. Sibuk. Sabar je lah. Sibuk. Menebarkan guys dalam pertarungan. Itu dia. Tangguh man is coming. Untuk membantu. Oh, kocakkan. Jagindas. Itu dia. Akhirnya Jagindas lah ditewaskan. Oh, saiz lah. Saiz Pak Abu. Saiz lah. Menakutkan. Nampak? Oh, saiz lah. Tangguh man semua ada lah. Nampak tak? Oh, nampak tak? Alhamdulillah. Oh. Tengok size guys. Oh, alhamdulillah. Nampak tak? Alhamdulillah. Dah ada strike guys. Ujung sana. Naik dah. Player yang hadir pada hari ni guys, nampak? Tengok ikan kat bawah tu, nampak? Susun susun. Ha. Tengok, Pak Abu dah tersandar. Apa nak buat? Sabar je lah. Sandar. Penat, memang penat. Ada lagi. Ha, Bagong, kat mana? Ya. Yeah. Oh, lain macam lah. Ha, bukan so, bukan. Itu jagung nama. Oh, nampak sambung. Oh. Itu macam lah. Kita ucapkan terima kasih pada tangguh man. Tahniah kepada player guys. Terima kasih. Yang tidak bertumpul nombor semua. Wajar. Oh, masuk punya berambut boleh belajar hari Jumaat datang akan budeli. Dia makan sardin lah. Ah, bagi sardin lah. Bagi sardin. Ambil sardin. Ambil sardin dalam. Pergi beli sardin dalam tin. Sardin dalam tin. Becik sardin dalam tin. Ada strike ini ya? Sekali punya pula. Alamak. Bantai bang. Alamak. Kena kipas ke apa ni? Rosak. Okey. Pam. Ah, okey. Sabar. Pam. Macam-macam. Ikan ni padu-padu, babe. Pam, bang. Ah, macam tu, bang. Okey, cantik, bang. Pam sikit, bang. Bersobar. Betul-betul bersobar tu, bang. Cepat, bang.
Ah, laluan. Laluan. Bagi dia laluan. Siapa tak bagi dia laluan, wah entah semua. Bagi dia laluan. Besar-besar ni, gorgor ni, carikan tangguh. Ini besar-besar bas ni, confirm. Wah, sampai dia, alamak abang ni pula. Alamak. Kau jangan buat hal boleh tak? Kau jangan tarik ikan boleh tak? Kau ingat tak pernah aku nak bercakap dengan korang tarik? Alamak, kiri kanan. Nah, tangguh main lagi ready. Kat sini tak ada gak tangguh main apa, gancu main tak ada ya. Cepat. Itu dia. Bagong. Tek. Alamak, bagong. Layak abang. Abang rilek, abang layak. Tenang. Bagi dia laluan. Drag dia longgar sikit bang. Tak apa, bagi dia laluan. Ini the king of the bagong, king of the jeder. Bagi dia laluan. Korang dapat saksikan ni, besar bas ni. Kalau korang keluar pada live one ni, korang menyesal. Alamak, mana strike? Jaga. Nah, gantung sikit bang. Takut lidahnya halus, menakutkan ni. Menakutkan ni bang. Abang jalannya jangan lurus bang. Ini confirm. Relax bang, abang tenang-tenang je. Abang relax aje. Satu Malaysia tengok ni bang. 500 mata mandang ni bang. Tengok abang aje seorang. Tak apa, saya tunggu sini bang. Tak apa. Belum. Bagi belum. Ni bagong besar-besar ni. Alamak, dia tertonggeng. Dia terbaring-terbaring. Alamak, dia pergi sana lagi. Bagi dia laluan. Kanan. Go. Sabar bang. Sampai tadi mesin dia nak meritili lah. Kotak-kotak mesin dia. Kotak. Itu dia guys. Sabar bang. Itu dia guys. Alhamdulillah bang. Naik dulu bang. Alamak, balik. Bang, nanti dulu bang. Penat ni. Joget dulu bang. Joget. Joget bang. Joget lah bang. Aku pula yang joget. Bawa bang tangguh. Besar bas awal. Wah, sana tu pula ada serai lagi. Abang botak kita. Alamak, ikan bersepah-sepah macam sampah lah. Naya dia orang ni. Ya Allah, tak berhenti-berhenti lah makan. Apa hal ni dia orang ni? Penat lah aku. Aku penat lah. Wah, ni abang ni main-main wayah pula. Sabar bang. Nanti wayah saya tarik sikit. Apa malam bang? Alhamdulillah. Pam! Alamak, bagong. Alamak, bagong. 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 Bang! Bagong apa lagi bang? Hei, pandang sini. Joget bang, kak. Joget. Alamak. Hei, kan bisa biasa. Bagong. Betul. Jen. Mana binatangnya? Penat aku Jen. Ada bagong. Dah tak ada. Alah. Mana pergi bawa ke depan kan? Bawa ke depan pergi ambil hadiah. Ha, ulama bersobas awak. Tujuh sikit kak. Satu Malaysia nak tengok ni ah. 800 mata memandang tu. Nampak? Baai. Padu. Jadi sampah ikan dia orang ni. Jadi sampah bila Wak cakap dengan korang suruh datang. Wak review korang tak nak datang. Baai. Lain, kita jalan sana. Ni semua Wak bagi tahu tau. Dapat kan? Dapat kan? Bapak ikut dah? Bapak ikut kat belakang ni? Dah tak boleh kira lah. Okey, baling. Kena. Padu beb. Sambung padan muka kau. Hei abang, mancing pokok ke bang? Alah nanya lah abang ni, tak cukup ikan pokok dipancingnya. Bakar darah betul-betul lah. Aduh, buat hal lah. Kat sini tak ada orang kacau, apa dia nak kalang kabut. Aku pun pelik. Hei abang ni ada. Bang, aduh bang, abang ni betul-betul cendekil lah bang. Bagi tahu bang, abang ni strike wise. Betul-betul lah. Memang rezeki dia orang lah. Bila Wak cakap bagi tahu dengan korang tak mau dengar. Kau cakap Wak sembang. Sekarang ini buktinya. Abang ni pula kena scam. Tek. Sabar bang. Sabar. Balik aja. Ikannya tengah kebulu tu. Kamu bang. Pam bang. Woi, bagong ke? Woi, bagong ke bang? Alah dia gaya je lebih ni. Ini semua payah. Tangguh. Mana pam. Alamak, belum. Sabar bang. Alah, MJ besar sampai Jepun aja tangguh. Jelek lah. Mana dah? Alhamdulillah. Akhirnya.
Alamak, dia dapat reel lah. Akak ni yang mendapat ikan besar. Untung lah. Nasib baik dia tak joget dah. Alhamdulillah. Eh, hey, ini ikan terlepas ni apa? Dah berhubung lumpur ni. Naya lah. Allahu Akbar. Apa pengalaman dia hari ni, dia? Kenapa boleh patah rod? Nah, ayolah ni. Berapa ekor dah ni? 1, 2, 3, 4, 5 ekor. Tak sampai 10 minit. 15 minit. Nah, ayolah. Alamak, sana je dia lagi. Ah, penat aku macam ni. Aduh, penat aku. Penat lah. Aduh, tengok ni naik, ini naik. Alah. Ikan dah ni orang tua, orang gugur. Kau tak kau mancing, tak gelam. Ah, kapo. Oi, besar bas lah, wow. Mak, oi. Ah, balik lagi. Cari lagi. Oh, gila lah ikan ni. Sanggup main negara. Menakutkan sana lagi. Sam. Ya. Kamu Sam. Tak berhenti, tangguh. Sam, besar lah Sam. Jepun tak? Hele. Ada. Alah, kalau selipa Jepun tu campakkan aja atas Sam. Alhamdulillah. Betul-betul. Sana pun kawan-kawan. Kau tengok ini ikan. Hale. Kamu guys, tap screen. Banyak awak lu. Suara pun dah serai. Ayah, awak nak pusing. Tapi tak boleh. Kat sini makan terus. Tak sempat pusing. Nanya lah kakak. Pula. Eh, korang nak gasak pakai baju hitam. Alamak, sebelah dia pun dah naik. Kau tengok, awak suruh korang datang. Korang tak nak datang. Kau tengok adik ni. Kau tengok. Ini baru mancing. Paham sikit adik. Tunjuk kat dia balik. Ah, kau nampak? Ini baru betul player. Oh, nampak tu? Mabur-mabur ikannya. Hele. mana lagi? Wah, belum. Hati-hati. Patah joran tu. Bahaya dek macam tu bekas. Bahaya patah joran. Abang ni pula. Abang ni dalam diam. Alhamdulillah. Akhirnya. Okey. Hati-hati. Pam. Alamak, dia pam kau masuk pam. Aduh. Pam kau masuk pam. Tanya Pak Jabit. Aduh. Naya. Tegangkan sikit. Alamak, macam mana tu? Aduh. Naya. Naya Pak Karim. Eh, dia tarik lagi, ha? Ke pub yang tarik? Pub tarik ke ikan tarik? Naya. Where is the country from? The country is Malaysia. The country is Malaysia. Guys, try guys, tak berhenti. Alamak. Abang ni pula tarik lagi. Naya lah. Bang, nak jeda. Akhirnya kekecewaan. Wih, menakutkan lah. Kekecewaan. Eh, dia orang ikan ni buat apa ni? Buat sampah ni? Aduh. Ya, naya lah. Alamak, sana ada lagi. The janggut. Alhamdulillah. Oh, janggut. Eh, bahaya lah dia orang ni. Dia orang tak main tengok lah. Habis aku tak jauh aku keluar sama. Naya. Apa je? Jeder lah cakap. Wah, awak. Aku nak jeder ni, wah. Aduh. Naya lah. Oh. Balik. Tu apa? Bagus ke? Keluar ke ikannya. Alamak, kiri kanan kau nampak tu. Pam. Tangguh, man. Get ready. Pam. Okey. Akhirnya. Belum. Ini pun masih pengepam lagi. Nanya dia orang ni. Wow. Akhirnya. Apa lagi, bang? Joget lah, bang. Kau macam biasa. Apa lagi? Joget lah. Aduh. Nanya. Oh, sana lagi. Sana lagi tak berhenti-henti. Itulah awak sudah datang. Kau tak nak datang. Kolam best. Kau tengok abang ni. Wadik ni lagi sekali. Alamak. Tiga orang strike. Mana nak cari? Empat strike. Selalunya triple lah kau tengok. Berbelit-belit dia. Lantak dia sana. Pandai dia. Apa? Alamak, ikan terlanggur. Buatlah jalan pun tepi ikan. Naya lah. Itu dia guys. Bagi dia laluan. Pam. Kau nampak tu. Kau orang meeting ada orang. Pandai-pandai lah. Tukar posisi. Tactical Tang Ching Ho. Tukar posisi. Weh, ikan dah lepas pada pagar ni. Apa punya? Gaya lah. Ikan dah lepas pada pagar. Tangguh. Abang ni. Bagong ke? Wah, ni bagong bang. Bagong. Eh, tangguh yang besar, tangguh besar. Cari tangguh, bang, tangguh besar. Alamak. Alamak, tu orang patah pula. Naya, Pak Jabit. Naya. Jangan ikut perasaan ni. Tapi tak apa. Yang penting bagong. Yang penting besar-besar bas. Hele. Kalau datang, kalau tak datang. Aduh. Naya lah.
Naya, naya, naya. Naya, bau. Oh, naya, naya, naya. Oi, tak berhenti-berhentilah. Ambil rod satu lagi, pergi cepat. Maaf, kau tengok ikan diorang macam sampah. Sampai diorang buang kat tepi pagar tu, tak dilayan siakap tu. Kau tengok, sibuk lah cari ketuk-ketuk. Ah, nampak? Terkeluar lagi ni. Aduh, naya diorang ni. Oh, naya, naya. Sana lagi tak berhenti strike lah. Weh, penat tu. Ah, abang ni pula. Oh, tak kena pula. Tek, 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 tek. Oh, abang ni lagi. Ya Allah. Tak berhenti-berhenti, guys. Baling makan, baling makan. Oh, ah, tengok. Ui, gilalah. Yang bahagian belakang saja, Pak. Oh, tubi-tubi dia kata. Makan pinggang aku. Kalau kami tertolak, tak nak. Gasak. Nampak? Bukan biasa-biasa. Oh, gasak, gasak. Ada 10 ekor bang, lebih. Lebih. Ah, yang ni. Ikan pasal dia apa, dia gari dah tak cukup, guys. Ah, dia orang belum nak balik lagi. Ah, belum. Oh, macam buah ramai nampak tak? Gari tak cukup bang eh? Gari tak cukup, guys. Nampak gari tak cukup. Loh, nampak tak? Terpaksa jual dulu. Ah, ni sebagian ah. Dia orang belum balik lagi, guys. Dapat cuma gari tak cukup. Okay guys, sekarang jam dah pukul 1 petang. Okay, diorang akan habis dalam pukul 4. Kalau ikutkan dalam 6 jam kan. Mula tadi pukul 10. Jadi okay, Wajah dah dapat rakamkan aksi-aksi strike opening hari ni guys. Alhamdulillah kan, ikan bagi kerjasama yang cukup mantap guys. Kau tengok tempat parking, kau tengok. Sardin mah. Ini dah semua label-label hulu balang guys. Wah, hulu balang kan yang datang bertarung pada hari ini. Walaupun hari ini hari Sabtu, hari Malaysia, banyak kolam-kolam air masin dan sekitar Lembah Kelang mengadakan event guys. Tapi alhamdulillah opening hari ini dekat Negeri Sembilan, dekat kolam air masin Pajam ni, dia tidak mengecewakan guys. Tidak mengecewakan. Tengok. Okey, apa pun terima kasihlah pada korang yang sudi tonton JZ Code TV ni dan juga yang tengok live tadi TikTok Alfonso. Oh, ada drone lagi atas kan. Terima kasih banyak guys. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi di lain masa. Insya-Allah Wajah siapkan Wajah cubalah buat konten-konten untuk hiburan korang lah, pada terutama pada korang yang suka sangat tentang dunia hanyi kolam air masin ni. Dan terima kasihlah juga kepada pihak pengurusan kolam Pajam, iaitu owner dia Tuan Jepun dengan Tuan Rahim yang sudi jemput Wajas dan untuk merakamkan kenangan-kenangan momen pembukaan kolam diorang hari ini guys. Alhamdulillah, walaupun kaki sakit terpaksa 2-3 kali pusing kolam sebab nak dapatkan momen strike tu kan. Apa pun alhamdulillah lah. Okay guys, itu saja daripada Wajas dari kolam Pajam ni. Ingat, masuk kolam bangau tu confirm. Dapat seko tu nasib. Kalau menggasak tu champion guys. So jadilah seorang pemancing yang profesional. Profesional dari segi akhlak dia, okay. So ingat dua patah perkataan yang cukup keramat. Ucapan minta maaf dan ucapan terima kasih. Akhirnya majulah sukan memancing untuk kita semua guys. Bapak ke mana bang? Hilang. Akhirnya you are the champion.
Champion.